السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Yang terhormat para rektor-rektor, para dosen-dosen yang namanya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim ta saya sedikit pun. Yang terhormat para dewan juri dan para pemirsa SJTV dimanapun Anda berada. Perkenankan saya Nuraini dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang akan berdakwah dengan tema Generasi Pintar, Kreatif dan Inovatif. Setiap diri kita adalah generasi penerus bangsa. Maka sebagai generasi penerus bangsa, maka kita harus menjadi generasi yang pintar, kreatif dan inovatif. Di dalam Al-Qur'an ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran surah Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Imam Ibn Kathir mengatakan ketika menafsirkan surah Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah dan diantara kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah memberikan ilmu kepada manusia, mengajarkan kepada manusia agar manusia memiliki ilmu pengetahuan. Agar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia, itu menjadikan dirinya manusia yang mulia. Itulah mengapa, ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan dalam rangka untuk menyembah Nabi Adam, melainkan untuk menghormati Nabi Adam Alaihissalam, karena Nabi Adam Allah bekali dengan ilmu, sehingga itulah Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Lalu, bagaimana agar kita menjadi generasi yang pintar dan berilmu? Maka tentunya untuk menjadi generasi yang pintar dan berilmu Kita harus capai dengan belajar Baik secara formal maupun non formal Maka dari itu mari kita serius belajar dari sekarang Karena ilmu apabila kita tidak capai dengan serius belajar Maka mustahil kita dapat menjadi generasi yang pintar dan berilmu setelah kita menjadi generasi yang pintar dan berilmu, apa yang harus kita lakukan, maka kita harus menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Untuk menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Tidak harus menunggu punya banyak ilmu, akan tetapi ilmu yang sudah kita dapatkan saat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tebarkan kepada siapa saja yang membutuhkan, karena ilmu apabila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Lalu, bagaimana agar menjadi generasi yang kreatif dan inovatif? Kuih, dengarkan ini dengan baik-baik simak dengan baik-baik kalau bisa jangan di skip apalagi sampai berkedip karena yang ada di hadapan anda adalah wanita yang cantik yang pertama ketika kita menuntut ilmu maka niatkan untuk mengamalkan ilmu Imam An Nawawi seorang ulama dari kalangan Madhab Syafi'i mengatakan, "Idah al maru al ilmi yuridu bihi ilma ilmu kalau seseorang menuntut ilmu tapi niatnya hanya untuk mendapatkan ilmu maka ilmunya tidak akan bermanfaat lalu bagaimana agar ilmunya bermanfaat lanjut kata Imam An-Nawawi ila yuridu bihi amala kalau seseorang meniat kalau seseorang berniat untuk Menuntut ilmu, lalu niatnya untuk mengamalkan ilmu, maka ilmunya akan bermanfaat walaupun ilmunya baru sedikit. Kemudian, yang kedua, setelah kita mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, apa yang harus kita lakukan, maka kita harus mengembangkan ilmu yang sudah kita miliki saat ini agar pengetahuan kita semakin bertambah, wawasan kita semakin berkembang. Tuhan bekali kita dengan akal, mata, tangan, kaki dan organ tubuh lainnya agar dengan organ tubuh kita ini kita dapat menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kita dapat menggali segala kemampuan, keahlian yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, mari kita satu sama lain saling bersinergi untuk mengharumkan nama baik negara kita, Indonesia tercinta. Kita tahu bahwa Yayasan Sasmita Jaya tercinta ini sudah memfasilitasi mulai dari pendidikan sekolah menengah atas, kemudian sarjana, bahkan sampai pasca sarjana, dengan jurusan yang berbeda-beda. Maka dari itu, mari dari perbedaan jurusan ini kita saling bersinergi satu sama lain untuk mengharumkan nama baik Yayasan Sasmita Jaya tercinta, bahkan untuk negara kita tercinta untuk menjadi generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita jangan pernah takut gagal, jangan mudah menyerah. Gali potensi yang ada di dalam diri kita, gali potensi segala yang ada di dalam diri kita ini. Jangan pernah takut gagal dan jangan mudah menyerah. Jika kita terus takut diliputi dengan rasa takut gagal, mari kita melihat kembali pada sebuah sejarah. Seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison, beliau adalah seorang penemu bola lampu pijar. Sebelum beliau berhasil menciptakan karyanya, beliau telah melakukan eksperimen sebanyak 999 kali. Dan beliau baru berhasil ketika sudah mencapai 1000 kali apa hikmah yang dapat kita ambil dari beliau? Yang pertama dari kegagalannya, beliau tetap terus untuk bangkit bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru dari kegagalan kita harus belajar bagaimana untuk sabar dan tetap terus untuk bangkit demi sebuah kesuksesan. Kemudian yang kedua dari keseriusan beliau, dari kegigihan beliau. Dan keberhasilan beliau telah membawa karyanya yang begitu bermanfaat untuk orang banyak. Maka dari itu, para pemirsa SJTV, dimanapun Anda berada, mari kita serius belajar. Gali potensi yang ada di dalam diri kita: jangan mudah merah menyerah dan jangan takut gagal, karena di balik kegagalan kita, suatu saat kita akan menemui jalan menuju kesuksesan. Dan tentunya, suatu saat akan ada yang menyesal terhadap diri kita karena telah menyakiti diri kita. Cukup sekian, apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Nur Aini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.